Sekitar pada tahun 2010 yang lalu, tidak kiralah di mana jua kita berada, kita pasti akan didengari dengan cerita tentang cicak tokek ini, yang mana dikhabarkan boleh menyembuhkan pelbagai penyakit termasuklah penyakit yang tidak ada ubatnya seperti AIDS, HIV dan sebagainya. Jadi ramailah orang yang mengatakan cicak yang spesiesnya tokek ini boleh dijadikan penawar untuk penyakit AIDS tersebut. Sehinggakan ada di antara mereka yang bersusah payah menghabiskan duit untuk membeli tokek ini, dan ada pula yang sanggup meredah hutan untuk menangkap dan mendapatkan cicak tokek ini yang dipercayai mempunyai keistimewaan menyembuhkan pelbagai penyakit. Persoalannya sekarang ini, sejauh manakah kebenarannya dan adakah ia halal ataupun haram? Saya Muhammad Hafiz Muhammad Nasir, nombor metrik 1152658. Dan saya Muhammad Alif bin Muhammad Zaidi, nombor metrik 1152660. Tokek adalah nama bagi cicak besar. Ia tergolong dalam keluarga Gekkonidae. Tokek ini ianya kerap dijumpai di pohon pokok dan di dinding rumah. Lazimnya lokasi berhampiran hutan dan sungai menjadi tempat kegemaran cicak tokek ini. Sebenarnya tidak sukar untuk melihat cicak tokek ini. Di kampung, kita mesti selalu jumpa. Orang ramai selalu panggil pokek atau cicak, ataupun cicak hutan. Cicak tokek mengeluarkan bunyi seakan-akan namanya, iaitu tokek. Tokek. Makanan cicak tokek adalah pelbagai jenis serangga. Cicak yang kecil, tikus kecil dan juga burung kecil. Tokek keluar mencari makanan di malam hari seperti cicak di rumah kita, dan berehat di siang hari. Tempat bersembunyi tokek selalunya di lubang-lubang kayu dan juga celahan-celahan kayu, lubang batu atau dalam bumbung rumah. Tokek bertelur dengan melekatkan telur tersebut pada celah-celahan pokok, pada batu atau dalam rumah. Telurnya akan dijaga oleh tokek dewasa. Sebab itu, mudah untuk menjumpai cicak tokek dewasa apabila anda menjumpai bekas telur atau telur cicak tokek. Cicak tokek mudah didapati di India Timur, Nepal, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia dan juga Filipina. Jangka hayat purata cicak tokek liar yang sihat adalah sekitar 7 hingga 10 tahun dalam habitat semula jadi mereka. Tetapi, bila meningkat purata 10 hingga 20 tahun apabila tinggal dalam kurungan penjagaan yang betul. Setelah meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan berpandangan bahawa para fuqaha telah mengklasifikasikan cicak gecko atau tokek ini sebagai binatang yang haram dimakan kerana tergolong dalam kategori haiwan yang menjijikkan dan mempunyai racun. Begitu juga dengan uruf masyarakat Islam di Malaysia yang tidak menjadikan binatang ini sebagai makanan yang biasa dimakan. Selain itu, sehingga kini tidak ada bukti saintifik dan ujian klinikal yang membuktikan bahawa cicak gecko ini mampu menjadi penawar atau mengubati penyakit-penyakit tertentu. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa hukum makan cicak gecko ataupun tokek adalah diharamkan oleh Islam. Manakala untuk tujuan perubatan, penggunaan cicak gecko ataupun tokek ini diharuskan dengan syarat keberkesanannya dapat dibuktikan dari segi saintifik dan tiada alternatif ubat lain yang boleh digunakan bagi merawat penyakit berkaitan.